Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Gerakan pembantaian yang direncanakan oleh kelompok masyarakat yang menamakan dirinya pro republik berjalan sesuai dengan grand design PKI, yakni menghancurkan kekuasaan raja-raja dan kesultanan di Sumatera Timur. Kota Binjai adalah ibu kota administrasi asisten residen Langkat, sedangkan Tanjungpura, di mana Sultan Langkat juga ada istana, adalah ibu kota kesultanan yang disebut dengan Darul Aman. Para pelaku dan antek-antek pembantaian akhirnya harus mengakhiri hidupnya dengan tragis. Berikut ini adalah sedikit nama-nama pemimpin pemberontakan yang diketahui terlibat dalam pembantaian yang berdalih revolusi sosial tersebut. Usman Parinduri dan Marwan. Di Kesultanan Langkat, aksi pembantaian dilakukan di Binjai dan Tanjungpura yang dipimpin oleh oknum dari Pesindo dan PKI, di mana terjadi serangkaian pembunuhan, pemerkosaan, dan perampokan, terutama dalangnya pimpinan komunis Marwan dan Usman Parinduri. Pada tanggal 7 Maret tepat pukul 12.30 malam, opas istana memukul lonceng di depan. Tiba-tiba seluruhnya lampu-lampu listrik di kota Tanjungpura serentak gelap. Di saat pukulan yang ke-12 kalinya, berdentumlah tembakan serentak dan kedua opas itu pun rubuh terkapar. Kemudian tembakan-tembakan gencar ditujukan ke arah dalam istana, tiada terkira bahananya lagi. Bebarengan dengan itu terdengar suara riuh rendah, gegap gempita gerombolan laskar buka baju dengan senjata api dan bambu runcing, melewati pintu pagar istana dan menghancurkan segala pintu memasuki istana. Semua penghuni istana dikumpulkan, dan segala senjata tajam seperti pisau-pisau dapur pun harus diserahkan. Menjelang subuh hari, semua isi istana, keluarga sultan, dan orang-orang besar yang ada dibariskan, dan dengan sehelai sepinggang dipaksa berjalan kaki menuju perkebunan sawit seberang. Rombongan ini selanjutnya dipecah-pecah menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama dibawa ke dekat sungai di sekitar sawit seberang dan langsung dipenggal kepalanya satu persatu. Sementara kelompok sultan dengan anak istrinya tiba di perkebunan sawit seberang. Di sini kepala gerombolan komunis, yaitu Marwan dan Usman Parinduri, menanya tiga orang putri sultan yang masih remaja, apakah mereka bersedia menebus nyawa ayah mereka? Bersedia, jawab mereka serentak. Bagaimana jika kalian mau bersetubuh dengan kami, maka nyawa ayah kalian akan diselamatkan. Kedua orang putri sultan dengan lemah lunglai maju ke depan dan bermohon kepada kedua orang sadis itu agar adik mereka yang masih di bawah umur janganlah turut diperkosa. Mereka mengabulkan. Kemudian kedua orang putri itu digiringlah ke kamar sebelah dan digolekkan di atas dua buah meja. Kemudian Marwan dan Usman Parinduri dengan nafsu sadis kebinatangannya yang tak terkendalikan lagi mulailah mengoyak-ngoyak baju dan celana-celana kedua putri itu dan menerkam lalu memperkosa mereka. Demi menyelamatkan nyawa ayah mereka, Sang Sultan Langkat, kedua putri Sultan Langkat terpaksa bersedia melayani nafsu birahi binatang yang bernama Marwan dan Usman Parinduri. Kebiadaban tersebut dituliskan oleh Tengku Lukman Sinar. Kedua putri itu meraung kesakitan dan setiap perintihan merupakan pisau sembilu menusuk jantung sultan yang mendengar. Para tawanan Kesultanan Langkat sebagian ditawan di kamp umum Kampung Merdeka Berastagi, kamp yang terkenal ganas. Sebagian di antaranya termasuk putri sultan diselamatkan pasukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan dibawa ke Medan. Belakangan setelah ditangkap Laskar Rakyat Hizbullah, yaitu kelompok yang bersimpati terhadap Kesultanan Langkat, dua pimpinan laskar yaitu Marwan dan Usman Parinduri yang juga merupakan pemerkosa putri sultan itu mengakui perbuatannya dan ada 13 orang yang dibunuh di sekitar sawit seberang.
Berita pemerkosaan itu tersebar luas setelah beberapa bulan peristiwa itu terjadi, sehingga muncul protes keras dari organisasi-organisasi Islam. Kejadian-kejadian di Langkat itu membuat rakyat ragu terhadap revolusi sosial yang dianggap telah melenceng jauh. Marwan dan Usman Parinduri yang jelas bersalah ditangkap dan dihukum mati oleh organisasi pemuda Islam. Iyang Wijaya. Iyang Wijaya adalah algojo yang menebas Tengku Amir Hamzah dengan parang hingga memutuskan lehernya. Iyang Wijaya dulunya adalah ayah angkat Tengku Amir Hamzah dan pernah bekerja sebagai guru silat di Istana Langkat. Menurut pemangku kerapatan adat Kesultanan Langkat, yaitu Tengku Azbar Aziz, ia hanya tahu ia berasal dari Rambung Binjai, yang diketahui bekerja sebagai pelatih silat dan mandor kebun. Melihat dari namanya, Azwar yakin Iyang Wijaya bukanlah orang Sumatera Utara. Kepala Polisi Binjai yaitu Tengku Anwar Husni memeriksa Iyang pada awal tahun 1947. Pemeriksaan itu berdasarkan perintah atasannya. Tulis Saidi Husni dalam buku Kenangan Masa mengenang pribadi pujangga Amir Hamzah. Upaya mengusut Iyang tak berlangsung mulus. Rupanya orang-orang kiri berusaha menghentikan pemeriksaan itu dengan cara melobi tokoh-tokoh sosialis di Jakarta. Menurut Saidi, upaya ini berhasil. Tak berselang lama, muncul perintah baru dari pemerintah pusat. Isinya meminta pemeriksaan terhadap Iyang Wijaya dihentikan. 2 tahun kemudian, berdasarkan instruksi pemerintah negara Sumatera Timur, kasus Iyang kembali diusut. Pemeriksanya adalah Jaksa Lubis. Berbeda dengan sebelumnya, kasus Iyang dilimpahkan ke pengadilan Binjai. Dalam persidangan yang dipimpin oleh W.C. Sautarduga, Iyang mengaku membunuh Philips di Kuala Begumit yang membuat banyak orang terperanjat. Ia juga mengaku mengeksekusi Amir Hamzah. Berbekal dari informasi itu, Sautarduga memerintahkan lokasi tempat eksekusi yang ditunjuk Iyang dibongkar. Selama persidangan, Iyang Wijaya mengaku bersimpati kepada Amir. Di matanya, Amir Hamzah tidak pernah berbuat sewenang-wenang dan bersedia mengulurkan tangan menolong sesama. Sang algojo sebenarnya tak kuasa melakukan eksekusi, namun ia tak berdaya menolak perintah. Yang sempat dikabarkan ragu-ragu saat hendak melakukan eksekusi. Orang-orang di belakangnya berteriak, "Cepat mandor!" Amir sempat meminta tak dieksekusi. "Mohon jangan bunuh saya," katanya. "Nanti republik yang dipersalahkan." Yang tak memenuhi permintaan itu. "Saya hanya menjalankan perintah," jawab Yang Wijaya. Pengadilan Binjai menghukum Yang Wijaya selama 20 tahun penjara. Menurut keterangan petugas penjara, Iyang tiap malam meraung-raung dihantui bayangan orang-orang yang dipenggalnya. Matanya liar seperti orang ketakutan, tulis Tengku M.H. Lahusni dalam biografi sejarah pujangga dan pahlawan nasional Amir Hamzah. Jumlah orang yang dieksekusi Iyang tak pernah jelas. Saat lahan yang menjadi tempat pembantaian di Kuala Begumit dibongkar, setidaknya ditemukan 26 kerangka di sana. 2 diantaranya adalah Amir Hamzah dan Philips Simanjuntak. Di dalam salah satu lubang ditemukan sejumlah barang, termasuk cincin emas berbatu nilam dan jimat timah yang terselip di celana. Barang itu adalah barang milik Amir. Belum selesai menjalani masa hukuman, Iyang mendapat amnesti dari pemerintah Republik Indonesia Serikat di Jakarta pada tahun 1950-an. Alasannya menurut M.H. Lahusni, perbuatan Iyang Wijaya akibat dari perjuangan. Tengku Kamilia sempat mempertanyakan bebasnya Iyang kepada Saidi Husni, yang saat itu bertugas sebagai kepala polisi di Langkat. Menurut Saidi, dalam buku Kenangan Masa, saat datang ke kantornya, wajah Tengku Kamilia terlihat tidak begitu gembira. "Apakah orang yang telah dihukum pengadilan sampai 20 tahun penjara dapat dikeluarkan begitu saja?" Saidi hanya mendengarkan keluhan Kamilia dan berjanji menyampaikan pesan itu kepada atasannya. Meski telah bebas, Iyang tak bisa menghirup udara segar.
Di rumahnya di kampung Rambung, Binjai, ia dikurung dalam kamar tertutup karena dianggap gila, terlihat ketakutan, dan seperti berusaha selalu kabur. Menurut N. Hadini, Tahura pernah bertemu dengan Iyang Wijaya. Dalam pertemuan itu, Iyang Wijaya ngomongnya tidak karuan, mungkin dia juga stres, kata Tahura. Sang mandor pun mati dalam keadaan gila 4 tahun setelah keluar dari penjara. Itulah beberapa orang yang diketahui bertanggung jawab atas pemerkosaan dan pembantaian di Kesultanan Langkat. Selain itu, para pemberontak yang ditangkap dipenjarakan, tetapi setelah beberapa hari mereka dibebaskan dan dipulangkan oleh pemerintah dengan membawa uang dan pakaian. Para pemimpin kudeta diadili, dengan 2 pemimpin utama masing-masing dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan hukuman pembebasan bersyarat. Mungkin kita tidak akan setuju jika para pembantai hanya mendapat hukuman tersebut atas tindakan mereka. Bagaimanapun juga, nyawa satu manusia sangatlah berharga bagi keluarganya, dan sebuah dendam hanya akan melahirkan dendam lain jika tidak dihentikan. Semoga kisah sejarah yang memilukan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.